Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah illa 'alaihil 'azim. Amma ba'du. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa adamu nafahi ulumi fi daraini amin. Wa qulit tafaqa ahlul hadithi minas salami ala hadha wa la yanhasiru ma nukila anhum minat tashdidati fihi. Wa qulit tafaqa, dan sungguh telah sepakat ahlul hadisi oleh ahli hadis minas salafi daripada salafus soleh ala hadza, atas ini, atas perkataan Hasan Imam Hasan Basri kemarin. La tujalisu ahlal ahwa wa la tujahiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kamu duduk-duduk sama ahli orang yang memperturuti hawa nafsu, orang dunia yang memperturuti hawa nafsu. Kalau ngomong, hawa nafsunya yang diturutin, bukan ilmunya yang dipakai. Jangan duduk sama mereka. Wala tujadiluhum, dan juga jangan berdebat sama mereka, karena mereka debat bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Wala tasma'u minhum, dan jangan dengerin omongan mereka. Karena kalau kita dengerin omongannya, dengerin itu, duduk di majelisnya, kita dengerin omongan dia, lama-lama kita jadi benerin dia. Kata Imam Ghazali, salafus saleh tentang ini sepakat, ahli hadis. Wala yanhasiru, dan tidaklah terbatas, menukila apa yang dikutip anhum dari mereka, minat tasdidati fi, daripada segala peringatan-peringatan keras padanya. Jadi banyak sangat, banyak sekali tentang peringatan keras ulama terhadapnya, terhadap tadi ya, ahli orang yang ngikutin hawa nafsu ya, orang yang suka bermujadalah ya. Wa qalu ma sakata anhu sahabatu ma annahum a'rafu bil haqa'iqi wa absahu bi tartibil alfazi min ghairihim. Wa qalu, dan mereka salafus saleh berkata, ma sakata, tidaklah diam anhu darinya tentang tadi as-sahabatu oleh sahabat, ma annahum, serta bahwasanya mereka para sahabat a'rafu, lebih mengetahui bil haqaiqi, tentang hakikat-hakikat. Ya, sahabat lebih tahu ya, karena memang ya, yang dulu lebih hebat daripada yang sekarang. Abdul Qurun ya, Qarni sumayalunahum sumayalunahum ya. Jadi paling bagus, paling hebat, paling mantap masa itu masa aku, kemudian yang mengiringinya, yang mengiringnya, yang mengiringnya. Begitu. Kayak kita ini pesantren, terus nanti ke sana, ke sana, ke sana. Tetap yang paling bagus tuh yang pongkolnya. Iya. Jangan kita ngaku paling hebat, kita lebih hebat daripada yang dulu ya. Boleh jadi kita umpama pintar, tapi yang dulu lebih takut. Ilmu sedikit tapi takut, ya lebih hebat daripada ilmu banyak kagak takut.
wa absahu dan lebih fasih bitartibil alfazi min ghairi, dengan mentertibkan lapas-lapas daripada selain mereka, orang yang dibawa sahabat tabi'in, tabi'in sahabat lebih tinggi, lebih mulia. Makanya sepakat para ahli hadis, ya, sahabat itu, ya, semuanya udul, kullu sahabiyyin udulun, setiap sahabat itu adil. Hatta Muawiyah, sampai sahabat Muawiyah, walaupun ya, punya sejarah yang memilukan, sampai beliau itu termasuk adil, bahkan ditaruh dalam Sahih Bukhari itu ahlus sunnah wal jamaah, saking tinggi pangkatnya seorang sahabat. Illa li'ilmihim bima yatawalladu minhu minasyarri, kecuali ya, karena mengetahui mereka bima, dengan sesuatu yatawalladu yang terlahir darinya, dari sesuatu itu minasyarri, daripada keburukan. Walidha lika, oleh karena itu kala Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'una ya, binasa oleh orang-orang yang mutanatti'un ya. Ya. Mutanatti'un itu ya, ya apa namanya, dia mempasih-pasihkan omongan, mempasih-pasihkan bicara. Jadi kalau ngomong itu dibagus-bagusin supaya orang ketarik. Nah, ini namanya muka dua. Muka dua yang begini, ya. Atau muka bohong. Halaka binasa, kita jangan sampai yang begini. Halaka ya, mutana mutanatti'una ya, celaka orang yang memfasih-fasihkan bicara. Halakal mutanatti'una, celaka orang yang memfasih-fasihkan bicara. Tiga kali Nabi ngomong. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita bicara apa adanya aja, jangan muka dua, jangan muka bohong, apa adanya, bakal ketahuan kalau kita bohong. Ini kan bohong sikap. Jangan bohong sikap, apa adanya aja. Ain maksudnya mutama muta'ammikuna fil bahsi wal istiqsa'i, orang yang memperdalam ya, yang membahas sangat dalam pada orang yang memperdalam dalam pembahasan dan istiqsa ya, menyelidiki ya, penyelidikan mendalam ya, dalam ya, penyelidikan mendalam, jadi dalam banget penyelidikannya. Wahtajju aidan, dan mereka berhujjah juga, bi anna zalika law kana minad dini la kana zalika ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berhujjah juga dengan bahwa demikian itu, law kana minad dini, jika lo ada dia termasuk daripada agama. Ya. Lakana ini saya dari kademikan itu aham paling penting, ma ya'muru bihi Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini kemarin tentang masalah ilmu kalam. Jadi Imam Ghazali lagi menentang ilmu kalam. Wa yu'allimu tariqahu, dan Nabi akan, kalau memang itu ya termasuk bagian daripada agama,
Nabi akan perintahkan dia dan Nabi akan ajarkan jalannya. Wa yusni alaihi, dan Nabi akan puji atasnya. Wa ala arbabi, dan Nabi akan puji juga atas arbabi, ya apa namanya, para ahlinya. Faqad 'allamahumul istinja'. Maka sungguh Nabi telah mengajarkan mereka tentang istinja. Tapi Nabi ngajarin istinja, bukan ngajarin gitu kan. Wa nadabahum ila hifzil faraid, dan Nabi menganjurkan ya mereka kepada menjaga ya tentang ilmu faraid. Wa asna alaihim, dan Nabi memuji mereka. Wa nahahum anil kalami fil qadari, dan Nabi melarang mereka daripada berbicara tentang qadar. Wa qala, dan Nabi bersabda, amsiku, berhentilah kamu, takut nanti kedalaman salah, takut kedalaman salah, sekedarnya aja udah cukup. Qadar baik ya, qadar buruk datangnya dari Allah, udah begitu aja, jangan dalam-dalam. Wallahu a'lam bishawab.